Halo, assalamualaikum sobat baju jalanan. Jumpa lagi bersama kami di Baju Jalanan Channel. Nah, sekarang kita ada di The Legenda yang ada di manalah yang dekat Kirampak. Atau tepatnya kalau dulu itu Danau Biru, itu di belakang itu Danau Biru. Jadi pemandangannya ada Kirampak, ada Gunung Pangaron dan gunung-gunung lainnya di sekitar sini. Dan di sini banyak, berapa tadi ada 39 area atau tempat wahana. Oke, tempat ini cocok untuk keluarga beserta anak-anak yang ingin foto selfie, mungkin foto-foto karena banyak wahana fotonya. Juga ada wahana air tadi, ada kereta air dan lain-lain, ada kolam renang juga di situ. Kemudian macam-macam, ada tempat apa namanya, tempat makan juga macam-macam. Juga di belakangnya ada apa namanya, tempat hiburan karaoke-nya. Nah, jadi kalau nya kalian mau berkunjung sini, kalau nya mau rame hari Minggu, tapi kalau nya kami sekarang hari Kamis, jadi bukan hari libur. Nah, jadi sini tempatnya sunyi, jadi kayak ampun seorang wahananya. Oke, bagaimana keseruannya? Saksikan video ini sampai habis. Burung. Oke, kita sampai di The Legenda. Ini jika di Bandung nih, pas udaranya dingin, tapi kalau di sini panas. Cuman agak rintik harinya. Parkirnya luas, kebetulan cuman kami yang parkir sini. Oke, kita beli tiket. Oke, masih rintik sedikit. Kayaknya banyak wahana-wahana fotonya lah. Enak minum sini dulu lah. Tiket masuknya 20.000 per orang dewasa. Nah, anak-anak tadi berapa lah ada melihat? Ah, yang bermusik kan. Oke. Kita belanja minuman. Ini kebetulan bukan hari libur, jadi sunyi, dan ini masih jam 9.32, setengah 10. Basilah ada hari libur supaya jangan terlalu banyak manusianya. Rasanya ada warna air ya, ada bebek-bebek karena di bawah situ. Hah? Mana kiram? Iya, bujur. Wah, mantap ini.
kupu-kupu, nah macam-macam masih dibangun terus di atas itu. Karena kita ke atas tuh, kita lihat ya apa. Gunung Kematon, Kiram. Sewa sepeda listrik. Wih, ada burung. Indian Camp. Coba kacamata lagi. Jadi kacamata. Tebang di kiri tak pak? Nggak ada nopo juga nah. Aksesorisnya nah. Mohon tak mbak. Aksesoris Indian dipakai. Banyak spot-spot fotonya, spot foto. Cuman berempar ada kau di sini, Pak. Nah, ini wahana bola air. Wahana bola air. Nah, jadi buat di dalam situ. Ada lagi kafe-kafeannya. Nu kincir angin Belanda. Ah, ada beca. Oh, becanya kada mau berjalan apa anu digembok bawahnya. Santai ya, sini duduk mah. Pokoknya foto, pokoknya foto-foto di sini mana? Oh iya, ini kamar nih. Tuh toilet, biasa 20.000 tuh warna apa kan? Karena ditulisannya warna apa? Masih serasa di Bandung. Kayak di Bandung. Pokoknya kalau kesini jangan membuat tikar. Banyak kursi-kursiannya nah. Nah, kafe-kafeannya banyak. Kayaknya ada diberikan orang juga pang berempar di sini. Membawa makanan seorang yang bisa kada boleh nih. Nah, cuman banyak meja-mejanya. Nah, ini homestay-nya. Nah, ada musola, ada toilet. Tarif satu malam 150 ribu sampai 250 ribu. Kita kembali ke sini tadi, kita ke sini aja dulu foto selfie. Woi, mantap lah. Nah, kamu mau bilang ke sini ya. Nah, ini penginapan juga nah. Nih ya Jen, tarifnya 150 sampai 250. Jadi yang hendak bermalam bisa. Ini penginapan juga nah. Wild West. Nah, ini koboynya di sini. So, tadi Indiannya nih koboynya pulang. Oh, kudanya tuh. Kudanya tuh kalau bergerak tuh disuntik. Suntik aku tuh anu kudanya tuh pada bergerak lagi. Salon jenya selfie bang bandara. Kayak di anu di Kubu Muhammad. Mantapnya pemandangan situ itu langsung tulisan Kiram. Nah, ini kolam renang. Jadi kalau yang mau mandi di sini silahkan sambil bersih-bersih. Masih bertagar anunya, banyunya masih belum bersih.
baru kayaknya lah warnanya, warna kolam renang. Ini mun pian kira bangunan salah cenah. Nah, ini kita dibuka ini papan aja coba lihat. Belakangnya tipis. Tipis. Oh, iya. Ini kada kok udah dibagi. Oke. Ini. Ini. Oke, ini waterpark masih dibangun, masih pembangunan waterparknya. Sabar. Nanti ada. Bioskop ini ya. Oh, ini permainan dingdong-dingdongan di dalam sini. Dingdong-dingdongan. Nah, tambus lagi ke sana tadi. Lumayan ya. Luasnya. Terus itu danau biru lagi. Itu danau wisatanya ada. Nah, jadi santai ya kayak ini kan dudukan sini. Lagi kita dudukan ini dulu. Alhamdulillah. Waterpark. Iya. Nah, ada yang sampai ada 2 butik nah. Gratis deh. Kita ke bawah. Mau sholat. Bahari danau biru nih yang tempat wisatanya Bahari lah, lagi belum ada ini. Jadi bila aja orang ke danau biru ya ke situ, ke sini maksudnya. Lagi dulu biru warnanya kalau ah mati dengaran di danau biru. Nah, bakal bampar sini lah. Pemasakan. Jalani aja dulu, jangan dipendam, utarakan di sini jernya. Oke, kita ke atas lagi. Nah, sampai lagi ke tempat yang tadi. Sepeda air. Oke, kita cari toilet. Mana toilet? Ini tadi. Tadi dah. Sini kan udah kah? Nah, di bawah nih wahana bermain anak. Nah, ya ada bola-bolaan. Kita kembali lagi ke atas tadi, kita mencari toilet. Ini toilet wanita. Ini musola. Mana? Oh, ini kah? Oke, sip. Musolanya. Toiletnya jongkok. Oke. Iya. Alhamdulillah. Ada wahana VR di dalam sini berarti. Sepeda kah? Lo nih abang. Gempes juga. Sama. Bukan kita bang, bukan sepedanya bang, gempes kitanya yang kabaratan. Jadi gempes berataan, hagen orang tua, hagen kekanak-kanaknya mana ya? Aduh. Nah, petanya ada 39 apa namanya area.
termasuk kolam Green Lake, kolam pemancingan, danau biru, area parkiran camp, area station sepeda motor listrik, 360 video booth, The Castle Fun, mini garden, gazebo, nah macam-macam. Kalau di sepeda listrik menyewa? Enggak, ya, menyewa. Nah ini burung. Satu-satunya yang kencang tuh nah. Oke. Okay. Indian camp. Mini garden. Oke. Okay. Kita pulang. Nah, keluarnya mana? Keluarnya mana? Sama aja. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis.